hambalah itu. Sebenarnya perobatan kamu jadi babat, akarnya kurang bijaksana. Menurut Gusti Prabu sangatlah adil dalam menentukan pilihannya, Lalu Yuda. Sebenarnya yang pantas mendapat babat adalah Paman Sora. Kenapa mesti Nabi yang tidak pernah berada di medan perang dan selalu berada di barisan paling belakang mendapat jabatan mahabakti? Kali ini aku sependapat dengan dia. Lantas apa yang harus aku lakukan? Ini perlu diluruskan, Kak Lawi. Kakak mesti menyampaikan kepada Gusti Prabu permasalahan aku. Baik, akan aku sampaikan kepada Gusti Prabu hal itu. Thank you.
Bombolawis kan tidak bisa jadi. Lagatnya sudah dipersiapkan berontakan kepada Cipran dan Wilwan. Alayuda, sebagai Mahapati yang sudah diberi tugas dan wewenang oleh Gusti Prabu, tentu saya akan bertindak dengan tegas bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya akan memberi hukuman sesuai dengan undang-undang Utara Manawa Dharma Sastra.
ingat. Seperti sabar waktu manusia kan. Ampun ayah Raja. Apa yang melakukan, apa yang telah ayah Anda dan juga paman Sora ajarkan. Untuk dalam kata untuk menjadi kamu. Orang kesatria. Kesan kurang ajar. Hamba siap menerima segala akibatnya ayah Anda. Kau ngomong berontak lawan. Kalau hal itu yang kau yakini, lakukanlah lawan. Seperti prinsip kita, lebih baik kau ditulang daripada kau dimata. Thank you.
sungkawa atas hukumnya seorang kesatria. Seluruh rakyat Tuban kehilangan junjungannya. Mempertahankan harga diri dan kehormatan yang diyakininya benar. Hari ini adalah penanda bahwa seorang kesatria di bumi Tuban yang akan dikenang sepanjang masa. Bahwasanya seorang kesatria di Tuban